KRI Raden Edi Martadinata adalah kapal fregat kelas Sigma yang dibuat oleh Damen Sheldon Naval Shipbuilding untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal ini dinamai untuk menghormati Raden Edi Martadinata, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan perwira Angkatan Laut yang memainkan peran penting selama dan setelah Perang Kemerdekaan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai KRI Raden Edi Martadinata. KRI Raden Edi Martadinata memiliki panjang sekitar 105 meter, lebar sekitar 14 meter, dan berat benaman kapal ini mencapai sekitar 2.365 ton. Kapal ini ditenagai oleh mesin diesel dan memiliki kecepatan maksimum lebih dari 28 knot. KRI Raden Edi Martadinata dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam 76 mm, rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal, dan torpedo. Sistem pertahanan udara dan anti rudal juga termasuk dalam persenjataan kapal ini. Kapal ini dilengkapi dengan sistem radar pencarian dan pelacakan, sonar untuk deteksi kapal selam, serta peralatan komunikasi dan navigasi yang canggih. Sistem ini memberikan kapasitas pengawasan dan perlindungan yang efektif. KRI Raden Edi Martadinata dapat mendukung operasi helikopter dengan dek helikopter dan fasilitas pemeliharaan. Kapal ini dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan permukaan, pertahanan udara, dan anti kapal selam. Fleksibilitas ini membuatnya sesuai untuk berbagai tugas dan lingkungan operasional. KRI Raden Edi Martadinata menggunakan konsep Sigma atau Ship Integrated Geometrical Modularity Approach, yang memungkinkan fleksibilitas dalam konstruksi kapal dan integrasi sistem. Kapal ini diresmikan pada tahun 2014 dan menjadi bagian dari Armada Angkatan Laut Indonesia. Kehadiran kapal perusak seperti KRI Raden Edi Martadinata memperkuat kemampuan maritim Indonesia dan meningkatkan daya pukul Angkatan Laut. KRI Raden Edi Martadinata mencerminkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pertahanan lautnya. Dengan persenjataan yang canggih dan kemampuan multimisi, kapal ini menjadi aset penting dalam menjaga keamanan maritim dan kedaulatan negara.